Waduh, parah sih emak. Emang kebangetan, pengen jajan, disuruh jualan es mambo dulu. Mana esnya masih banyak lagi. Sama sekarang, mana laku jualan es beginian. Tapi, aku tidak boleh menyerah. Sebagai seorang laki-laki, aku harus berjuang. Pokoknya, hidup mak, hidup mak. Tapi ngomong-ngomong, aku harus mikir kemana ya? Udahlah, usaha dulu yang penting. Bismillahirrahmanirrahim, doain anakmu mak. Alhamdulillah, kelar juga akhirnya. Mau nyantai dulu di sini ah, sambil nungguin si Gopal sama Popoy. Es mambo. Aduh, sepi banget lagi. Es mambo buatan emak aku. Dijamin maknyos, es mambo. Aduh, kok jadi ngantuk ya? Oh iya, biar gak ngantuk, aku harus minum kopi kalau begini. Ah, pasti mantap. Ah, suasanya juga gerah lagi nih. Itu suara apaan sih? Berisik banget suaranya. Suara apaan ya? Seperti suara kodok dimakan ular. Aduh, mana suaranya? Pales banget lagi. Ganggu orang lamun aja itu orang. Ayo, siapa yang mau beli es mambo, buatan mak aku, pasti maknyos. Hai, bang, tunggu bang. Kopi, iya. Beli, sini bang kopi, aku mau beli kopi. Oh iya, bentar, aku kesana. Sepertinya kamu salah paham, aku ini jualan es, bukan jualan kopi. Oh, jualan es, aku pikir kamu jualan kopi. Kamu pikir ini Pelabuhan Tanjung Priok? Tuh lihat, ini es mambo kawan. Pokoknya dijamin maknyos, buatan mak aku sendiri, tanpa bahan pengawet, tanpa borak, tanpa formalin, tanpa sianida juga. Dasar, menurut luar bisa aja, berapaan nih? Iya murah, jual cuma 5.000. Ya udah deh, nggak ada kopi, es pun jadi. Ayo. Nih, ya. Oke, terima kasih kawan. Tapi beneran kan, es ini enak. Iya, pokoknya dijamin halal, nikmat, maknyos pokoknya. Garansi 3 bulan, kalau nggak enak, balikin lagi. Udah, aku pergi dulu ya kawan ya. Oke, terima kasih kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang beli kipas angin apa ada garansi? Ada aja si Dower. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Beli sapi, beli kebo. Nggak ada kopi, ada es mambo. Boboiboy kemana ya? Janjinya dia mau datang ke rumah aku. Beneran nikmat. Segar juga. Aduh. Kenapa perut aku kok jadi begini? Ya Allah. Aduh, sakit perut aku sakit. Ya Allah tolong. Aduh, sakit. Wah, sepertinya si Dower enggak benar itu. Aduh, sepertinya esnya sudah basi. Aduh, kebangetan. Wah, si Dower es basi malah dijual. Aduh, perut aku melilit banget. Awas kamu Dower ya. Aduh, sakit banget. Aduh, udah gak tahan lagi aku ini. Aduh, ya Allah. Perut aku gimana? Bener-bener si Dower kebangetan. Aku harus ke belakang. Udah gak tahan. Takut bocor di pantat. Udah setengah jam lebih. Si Boboiboy belum datang juga. Wah, sepertinya dia ingkar janji hari ini. Mana? Gak ada juga. Capek-capek badan aku nungguin dia. Suara apaan tuh? Hoi, bang! Es mambo. Oh iya, kamu beli es juga. Oke, siap. Aku meluncur ke arahmu. Ayo, sini. Wah, ternyata jualan es kebetulan sekali. Ayo cepat sini, bang, sini. Oke, siap. Es ini dijamin maknyos, Dut. Sini, bang. Wah, itu jualan es apaan, bang? Es mambo, Dut. Pokoknya dijamin ketagihan. Oh, yang bener bang. Beneran Dut, bener. Itu banyak khasiatnya lagi. Ya udah, kalau gitu aku mau coba beli. Oh, kayak apa sih rasanya? Pokoknya maknyos. Selain enak, bisa juga memperlancar peredaran darah kamu Dut. Biar badan kamu biar cepat langsing. Udah, ini aku ambil 4 ya. Oke. Jadi berapa semuanya? Totalnya jadi 10.000 Dut. Murah kok. Ya udah nih. Ya udah, oke makasih Dut. Udah sana pergi ah. Ya makasih Bunda. Ngomong doang. Baik Dut. Banyak omong. Jaga kesehatan. Ingat jaga kesehatan. Iya udah sana.
Akhirnya aku bisa jajan es mabuk, teman-teman. Wah, sepertinya nikmat rasanya ini. Warnanya warna-warni lagi. Ah, sugar banget, ternyata benar enak es mabuk ini. Sekarang sisa satu. Sepertinya aku kurang. Wah, mantap banget esnya. Jadi kurang aku ini. Aduh, kenapa perut aku ini? Ya, kok begini? Aduh, tolong. Aduh, sakit. Aduh, perutku sakit, tolong. Ibu, bapak, tolongin aku. Wah, ini sepertinya enggak benar nih si dollar itu jualan. Aduh, sakit. Wah, emak pasti senang nih. Alhamdulillah, akhirnya jualanku laris juga. Wah, enggak sia-sia aku sekolah sales marketing di Baghdad. Aduh, sakit perut aku. Aduh, wah, sepertinya aku kepecirit. Aduh, bahaya ini. Aku udah gak tahan. Aduh, si Dower bener-bener dah. Bangetan dia jualan es basi. Yuh, asik. Tahu begini mah, tadi aku ambil 2 termos. Emang emak maknyus lah bikinan emak es mambunya. Tapi masih ada sisa. Aku juga kepengen ngerasain seperti apa sih buatan emak. Wah, sisa 2. Mending aku makan sendiri aja ini. Ya, aku makan aja. Aku juga kan belum ngerasain es mambu bikinan emak. Katanya sih maknyus. Jadi penasaran. Coba dulu warna merah dulu . Mantap teman-teman. Lega banget. Satu lagi. Seger banget. Sampai begini minum es mambu. Benar-benar mantap. Segar. Aduh, kenapa perut aku? Kepalaku. Perut. Iya, perut. Aduh, perut aku kenapa sakit? Aduh, kok jadi begini? Wah, aduh, tolong ma. Aduh, ma, sakit ma perut aku ma. Aduh, perut aku sakit. Aduh, sepertinya aku salah mengambil termos. Ini kan termos jualan sisa minggu kemarin. Aduh, perut aku sakit. Aduh, kalau begini aku sama aja dong minum es basi. Aduh, mah kebangetan mama. Es kemarin nggak dipisah. Aduh.